Dimulai dari tahun 2008, The Bavarians melakoni uji coba melawan timnas Indonesia. Munchen datang ke Jakarta dalam rangka tur Asia mereka selain ke India dan Tiongkok. Sayang, sang raja Bundesliga itu tak membawa beberapa pemain pilarnya seperti Frank Ribery, Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger maupun Lukas Podolski. Beberapa bintang yang hadir ke Jakarta hanya ada Zi Roberto, Oliver Kahn maupun Mark van Bommel. Namun siapa sangka yang mampu menjebol jala gawang GBK adalah Toni Kroos.